teman-teman. Hari ini sudah lama saya tidak masak-masak. Jadi hari ini saya mau masak sesuatu yang berbeda. Karena ini masakan ini sangat tradisional. Ya. Hari ini enggak tahu kenapa saya kepingin sekali masak nasi bakar. Ya, nasi bakar ini isiannya bisa macam-macam. Kita bisa bikin mushroom atau tahu, tempe, ikan dan lain-lain atau ayam. Tapi kali ini saya mau masak nasi bakar pakai salmon, ya. Dan mungkin yang satunya lagi. Saya mau bikin nasi bakar tahu dengan mushroom, ya. Lihat kondisi bagaimana saya nanti, apakah saya bikin dua macam atau hanya satu macam, karena ini sebenarnya masih pagi-pagi, Jim baru berangkat, masih mikir-mikir apa yang mau dimasak. Tapi saya tahu saya ada salmon di kulkas. Kemudian teman-teman, ikan salmon ini kita akan masak dulu nasi liwet. Jadi nasi liwetnya kita masak dulu, baru nanti nasi liwet itu yang kita masukkan, kita jadikan di daun pisang dengan kita punya mainnya apa daging ayam atau ikan. Tapi kita harus masak dulu nasi liwetnya. Oke teman-teman, bagaimana cara masak nasi bakar ini? Ayo kita sama-sama belajar, karena saya juga masih belajar. Dan ini yang pertama bagi saya juga untuk masak nasi bakar. Oke, let's go, kita pergi ke dapur. Nah, ini dia cara memasak nasi liwetnya dulu ya teman-teman. Sebelum kita bakar, di sini ada 2 cup beras ya. Beras ini 2 cup yang sudah saya cuci. Kemudian ini 650 gram santan ya. Santannya enggak terlalu kental ya, santan encer. Karena ini biasanya kalau saya masak ini 2 cup, maka airnya 3 cup ya. Kemudian ini ada ikan teri, kemudian daun jeruk, daun salam, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas. Ya, teman-teman ya. Inilah bumbu-bumbu untuk bikin nasi liwetnya. Oke, sekarang ini bahan kita tumis semuanya. Oke, teman-teman. Yang pertama itu lengkuas, serai, daun jeruk, dan daun salam. Nah, ini yang pertama yang kita masak ya. Ini kita masak sampai itu minyaknya wangi. Tadi saya bikin minyaknya olive oil ya. Nah, ini untuk daun jeruknya, batangnya biarin aja di situ ya. Tapi kalau untuk isian daun jeruk itu biasanya kita akan batangnya kita buang supaya jangan pahit ya. Nah, ini gunanya kenapa tidak bawang duluan, supaya bawangnya tidak cepat gosong dan ini belum meresap ke minyaknya ya. Nah, ini kita masak sampai tercium wangi. Oke teman-teman, ini sudah wangi. Sekarang kita masukin bawang merah dan bawang putih. Bawang putih dan bawang merahnya dirajang-rajang halus-halus ya. Nah, kalau teman-teman punya ikan teri yang belum matang, di sini boleh digoreng di sini. Tapi kalau sudah matang seperti ini, nanti terakhirnya aja kita masukin ya.
kita masak masak dulu ini sampai wangi. Wanginya udah enak banget, teman-teman. Wanginya enak banget. Nah, sekarang baru saya masukin ikan teri. Nah, kayaknya kalau dimakan begini aja dengan nasi panas, mantep kali teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita masak sampai mengering. Oke, teman-teman, kelihatannya sudah garing ya, dan sudah agak kering ya. Ini minyaknya biarin aja di situ karena ini juga tadi kan olive oil, jadi tidak ada masalah. Sekarang ini kita sisihkan. Nah, kita sisihkan. Nah, ini saya punya rice cooker, teman-teman ya. Saya nggak kasih lihat wajah saya ya, karena saya mau kasih lihat ini aja. Nah, yang tadi, yang kita masak tadi, kita masukin semua. Kita masukin semua ya. Jangan bersisa, sayang. Sayang, teman-teman. Oke. Okay. Nah, kemudian kita baru masukin di sini, bumbunya. Pertama kita boleh masukin garam. Kita kasih garamnya dikit aja ya. Segini. 1 sendok teh kali ya. Kemudian kita kasih gula sama. Ini gula. Kemudian gantinya Royco. Saya kasih mushroom penyedap. Sedikit aja. Oke. Nah, setelah itu kita masukin beras yang tadi yang sudah saya cuci. Ini 2 cup ya. 2 cup. Ini berasnya. Masukin. Oke. Nah, baru kita masukin 650 santan atau ini 3 cup ya. 3 cup santan cair. Ini kita masukin semuanya. Oke. Kita campur seperti ini, teman-teman. Ya, seperti masak nasi, ya. Oke. Nah, penampakannya seperti ini di dalam. Nah, sekarang kita masak di rice cooker ini ya. Nah, saya bikinnya biasa white rice aja. Oke, kita tunggu. Nah, selagi menunggu, teman-teman, kita akan bikin isiannya, yaitu salmon ya. Kita sekarang beranjak kepada salmon. Nah, teman-teman, saya sudah tadi bersihin daun pisangnya ya. Jadi kita perlu daun pisang ya, teman-teman ya. Ini sudah saya siapin dan saya sudah bakar, saya sudah cuci dan saya sudah bakar. Oke, sekarang kita ke salmon. Oke, teman-teman. Setelah saya tadi kasih apa namanya itu garam dan merica, ini sudah selesai saya goreng salmonnya ya. Jadi salmonnya itu kita goreng, saya potongnya kecil-kecil supaya bisa cepat di apa namanya tuh siwir-siwir. Tapi kalau teman-teman mau langsung besar-besar juga nggak apa-apa, tapi saya ini, dan jangan terlalu banyak minyaknya waktu menggoreng ya. Jadi ini sudah masak, saya punya salmon. Sekarang teman-teman, sekarang saya mau siwir-siwir ini salmon. Saya mau rajang-rajang, potong-potong, halus-halus. Oke, teman-teman, ini hasil salmonnya.
Saya sudah rajang-rajang ya. Ini dia hasilnya. Oke teman-teman, tadi saya tidak sempat memvideokan, tetapi ini adalah bawang merah, bawang putih, ya, kemudian daun jeruk dan kasih tomat dan cabai. Tapi saya cabainya saya bikin bell pepper ya supaya agak merah, tapi cabainya saya bikin nggak banyak. Nah itu kita tumis, ya kita tumis seperti ini udah jadinya. Jadi bisa dirajang-rajang, bisa di blender. Tapi saya tadi ini saya blender ya. Nah, ini adalah bumbu yang untuk kita masukin ke ikan tuna nanti, ya. Nah, ini kelihatannya udah bisa ya, udah masak matang. Nah, kita masukkan ikan tunanya. Oh, salah. Salmon bukan tuna. Sorry ya. Karena biasanya kan memang biasanya dipakai ikan tuna, tapi kali ini saya pakai salmon. Oke, kita kecilin apinya. Ya, ini kita campur semuanya. Mudah-mudahan ini tidak pedas nanti buat Jim ya. Nah, ini masih ada serai-serainya, saya angkat dulu. Ya. Oke. Seperti ini. Kita masak sebentar ya, supaya agak mengering sedikit. Oke, teman-teman. Ini kita sisihkan. Sekarang saya mau bikin isiannya, yaitu mushroom dengan kemangi dengan tofu. Oke. Supaya ada variasi. Oke teman-teman, kita coba. Oh ya, kita kasih jeruk nipis ya, jeruk untuk mengharumkan, harum segar. Oke. Dan oke teman-teman, saya tidak cuci ya, saya hanya kasih minyak. Jadi minyak yang tadi itu tetap akan saya pakai karena itu adalah olive oil ya, jadi sayang. Nah sekarang ini sudah saya kasih minyak. Seperti biasa kita masukin ini, kemudian serai, daun salam. Oke, setelah itu kita masukin bawang dengan cabai. Saya pakai cabai yang pedes banget teman-teman, karena mungkin hanya saya mungkin yang makan ini ya. Oh iya, saya lupa tadi tahu dan jamur sudah saya potong-potong. Tahunya saya goreng terus saya potong-potong, dan ini ada jamur ya. Tadi saya tidak sempat tunjukin karena saya mau cepat. Karena kalau tidak pakai video, saya lebih cepat masaknya, teman-teman. Sorry ya. Oke, sekarang kita tumis bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, dan serai. Ini nggak usah terlalu seperti mateng banget ya, yang penting layu, yang penting layu saja teman-teman ya. Kemudian kita masukin tahu dan jamur yang sudah tadi tahunya saya masak, saya goreng. Kemudian di sini kita bisa kasih garam. Oke, sebentar. Saya kasih gula dulu ya. Gula secukupnya ya, terserah teman-teman. Garam. Kemudian saya kasih mushroom. Boleh pakai Royco, tapi saya pakai mushroom penyedap. Kemudian saya kasih ini saus tiram vegetable ya. Saus tiram.
sedikit aja. Kemudian kita masak kembali seperti ini. Oh ya teman-teman, nasinya sudah matang ya, saya lupa tadi kasih lihat ke teman-teman. Nanti sehabis masak tahu mushroom ini akan kasih lihat ya. Kita kasih black pepper. Kita boleh rasa sekarang ya. Oke, sudah mantep. Tapi pedasnya nendang. Di sini teman-teman terserah ya, bisa kasih daun apa itu, kemangi atau daun apa saja. Tapi kalau saya suka kasih cilantro. Ya. Saya kasih cilantro di sini. Wangi. Jadi ini versi vegetariannya ya teman-teman. Tadi saya sudah rasain, mantap sekali. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita lihat bagaimana hasil daripada nasi yang kita masak tadi. Nah, mantep. Mantep sekali teman-teman. Lihat tuh, nasinya juga berasnya bagus. Jadi hasilnya pun bagus. Lihat, ikan terinya masih ada terlihat di situ. Wow, mantep. Mantul teman-teman. Mantul. Oke, sekarang kita mulai masukin ke daun. Nah, oke teman-teman, ya, gini penampakan daun pisangnya. Jadi daun pisangnya ini alurnya, garis-garisnya seperti ini. Kemudian nanti ada yang kecil. Ini adalah yang di yang di dalam, ya. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian pertama kita masukin dulu nasi. Nah ini tadi nasi liwetnya yang sudah kita masak. Kita boleh kasih 1 sendok aja. Ya, 1 sendok seperti ini. Kita nggak usah bikin terlalu besar-besar ya teman-teman. Supaya bisa makan berapa kali gitu. Tapi jangan juga terlalu sedikit ya. Baru makan udah selesai. Jadi seperti ini. Ya, ada. Jadi saya bikin tadi 2 sendok. 2 sendok ini. Kemudian baru kita masuk, kita kasih si ikan tuna. Nih. Kita kasih di tengah-tengah. Ini juga kita boleh kasih 2 sendok biar puas ya teman-teman. Atau bisa 3 sendok juga enggak apa-apa. Karena kita juga makannya cuma berdua di rumah. Jadi biar puas. Tadi juga saya coba tadi tanpa ini. Jadi hanya makan pakai begini. Kita nggak bakar. Rasanya udah magnos teman-teman. Oke, sekarang sudah seperti ini. Ini kayak menggulung apa ya? Menggulung sushi atau menggulung apa ya? Jadi ini bisa kita gulung. Tarik dulu ya teman-teman. Aduh, gimana nih? Oke, begini. Oke, kita tarik ke dalam. Oke, makanya tadi perlu kita bakar dulu ya ininya supaya jangan pecah. Nah, seperti ini. Wah, mantep deh. Tuh, seperti ini. Ya kalau ujungnya nggak rapi, boleh kita gunting ya. Oke, sebentar, saya mau bersihin dulu.
Ini saya bikin yang paling gampangnya ya. Saya pakai tusuk gigi juga untuk ininya. Memadatinya, kita datin. Oke. Kemudian sorry tadi ini harus diginiin dulu biar sama. Oke, Tara seperti ini teman-teman ya. Nih nanti kita bakar. Nah sekarang saya mau selesaikan dulu semuanya, nanti kita kasih tahu waktu kita bakar. Oke. Ini yang tahu, ini yang pedes, ya. Ini pedes banget. Oke, ini dia teman-teman. Ada 3 yang tuna. Salmon dan 2 yang mushroom tofu. Jadi yang panjang lidinya ini adalah salmon dan yang pendek ini adalah mushroom tofu. Jadi nanti ini kita akan bakar setelah Jim datang. Jadi kita tunggu bakar supaya panas-panas makannya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya sudah selesai masak dan sekarang menunggu Jim pulang dari kantor. Mudah-mudahan dia suka masakan saya hari ini. Nasi bakar dengan ikan salmon dan juga nasi bakar dengan tofu dan mushroom. Kita lihat bagaimana reaksi Jim untuk memakan makanan ini. Apakah dia suka atau bagaimana? Ya, kita lihat dan kita tunggu dia kira-kira 1 jam lagi akan pulang dari kantor. Oke, nanti saya lanjutin video saya. Oke, sekarang kita mulai bakar-bakar. Jim already pulang. Sekarang kita bakar teman-teman ya. Oke, kita lihat ini. Ini kita taruh di sini. Duh, ini kenapa terbuka? Ini jangan dulu deh. Oke, kita bakar.
dear Father God, thank you for this wonderful food this evening. Thank you for this day. May your blessings be on the family and all of our friends and be on the nation and its leaders. In Jesus' name. Amen. I'll eat this, Donnie. Okay. Take the toothpick out. Yeah. Right? Yep. Something similar to this, right? Before? So this is salmon. Salmon. And rice. Yes. And? We grill after. Grilled and banana leaf. Don't open any. You need to put the leaf still in there when you want to eat one. Here. Open again. Open. Okay. Ah. Oh, look at that. And then you can eat with spoon and pork, whatever, like you want to eat rice. Like a burrito? No, there is not burrito. With a fresh salad, cilantro. Oh, look at that. Teman-teman. I like watching my honey bunny eat something the new. I want to see the reaction. Did I have a knife? Oh. So I can cut my tomato? Okay, wait. That way I can take a bite at a time. See? Should I hit first? You can cut, like. Why do I need to cut it? Looking inside. How it taste? Salmon. Yeah, salmon. Look at that. The salmon. Delicious. Delicious. Very good. Okay, teman-teman, very good. Now my turn. Aku sudah tidak sabar menunggu. Menunggu dia, teman-teman. Wow, look at that. Oh my. Oh, masih ada nih serenya. Lemongrass. Oh, panas nian. Wow. Okay. And see, right now, peanuts would be good with this. Peanut. Yeah. Right? Yeah. Sriracha, peanut. To get that, teman-teman. Okay. Kita what lihat about isinya. Soy sauce? Kita lihat isinya ya. Wow. So good. Look at that. Salmon. Rasain. Salmonnya, teman-teman, ada ikan teri, salmon, nasi liwet. Sedap. Mantap, saudara-saudara. Wih, cilantro ini kita makan. Enak banget dengan cilantro. Okay. Honey, the other inside, tofu and mushroom. Tofu and mushroom, spicy, very spicy. Maybe you like it.
Okay. I'll try. What else do you think they owe you for? We rented a car. This is. Ini adalah tofu. Kita lihat ya. Wow, look at that. This is tofu. Tofu with mushroom. Okay, what else? I have a... Ternyata Jim suka juga. Coba sih lihatlah Jim suka dia makan tahunya. Tofu and mushroom. And hot spicy. Tuh. Hey, honey, be careful. There's not the... Oh, good. Dia makan pedas, teman-teman. Ternyata dia suka. Oh, very hot. I'm sorry, honey. Jadi dia, sure, so sure. He changed with the salmon. Karena salmon memang enggak begitu pedas ya, tapi kalau si tofu ini memang pedas banget, teman-teman. Aduh. It's more better, right? Okay, kita makan dulu. Okay, now dessert milk. Jadi ini untuk menaikkan imun tubuh suamiku ya. Kalau habis pulang kerja, lengkap gizinya. After back from work, I always give dinner and what tadi? Dessert. Dessert, a good dessert. Jadi ini dessertnya bikin sendiri. Ini adalah yang look baru. Kata. Look at that. Jadi ini saya buat sendiri ya. Oh, it's like gold. It's like gold nuggets. Ya. Yeah. Jadi ini adalah look dessert. At, oh, look at that. Kita malam ini. And it's soft. Can I take a bite? Yeah. Please. Try. Padahal ini udah kedua kali loh, tapi selalu excited kalau aku bikin cookies ini. Wow. Alice, you gotta taste this. Alice itu adalah very adik ipar kita good. Punya. Oh, resepnya dari dia. Alice and Don. Look at the chocolate and show the chocolate. Full chocolate. Yeah. Wow. Mantap kan? Itu dia. It's a good thing I was not here after these come out of the oven. Because I like to eat hot. Yeah.
Very good. I was the best yet. Thank you. Mm. Thank you. And with milk. Yeah, with milk. Yeah, itulah. Oh, the best. Pulang kerja, suami dapat makanan yang enak-enak dari istri. Hey, look at my teeth. Huh? Enjoy, okay? Okay. Thank you for watching, teman-teman. Thank you for watching, teman-teman. Jadi makanan kita sudah selesai, masak-masak saya sudah selesai. Dan nantikan masakan-masakan saya berikutnya. Okay? Bye.